Oke, assalamualaikum sahabat Panther Mania. Ini kembali lagi ke channel ini, ke jalur Panther Mania Isuzu Panther tahun 2004 dengan varian tipe LS. Ini warnanya warna silver. Untuk kondisi mobil, insya Allah masih oke. Kalau dari sekilas video atau foto, ini tidak akan kelihatan banget kalau cat dua kali. Walaupun cat dua kali, namun kondisi mobil insya Allah masih oke. Ini Isuzu Panther dengan varian tipe LS, transmisi manual. Ini plate B. Ini udah proses adsragen. Nih, berkasnya sudah masuk adsragen. Kemungkinan nunggu BPKB ini 2 sampai ya 3 bulanan, enggak sampai. Insya Allah sudah jadi. Ini saya katakan dari awal, ini sudah proses adsragen. Oke, kita lihat dari tapak depan. Ini bagian ban. Ini bagian ban masih oke. Tutup peleknya juga masih apa? Tutup ini masih ada walaupun pecah. Ini pakai ring 15/205. Ini untuk bagian sen ini masih rapi. Lampu utama juga masih oke. Ini bagian bumper ada fog lamp. Fog lampnya juga masih bersih. Bagian bumpernya. Nah, bumper lampu fog lamp sebelah kiri juga masih oke. Ini lampu utama sebelah kiri juga ini untuk sen masih oke semua. Untuk ban depan pelek ini tutupnya tidak ada, satu sebelah kiri. Ban insya Allah seri semua dari belakang, kanan kiri masih seri. Dari pilar bawah tidak ada yang keropos sama sekali, masih aman. Ini lah biasanya yang sering kejadian hilang. Ini untuk bagian spion sini sering fatal hilang. Ini masih ada cover spion. Oke. Untuk bagian kaca ini masih ada semua, karet, wiper. Ini. Grill tidak ada yang pecah sama sekali. Masih oke. Grill bawah. Masih utuh semua. Bagian pilar-pilar ada antena, karetnya juga masih tersedia. Sebelah kanan bagian spion masih utuh. Ini baterai juga masih oke. Pilar bawah tidak ada yang keropos, masih aman. Handle soketan kita hidupkan ke sini. Kita lihat mesinnya. Masih oke enggak? Nah. Insya Allah mesin aman. Wayahe nyalon. Untuk bagian apron-apron aman, enggak ada bekas laka. Masih besar. Ada peredam di bagian kap mesin. Mesin tidak ngobos, aman. Tapi wayahe nyalon, wayahe ngresik-ngresik kayak gini. Kita masuk bagian ke interior. Untuk bagian door trimnya masih orisinilan. Handle dalam, ini power window
masih normal semua. Ada tweeter, talon, cup holder. Masih dingin. Yes. Gak jalan. Fog lamp. Lampu utama. Bel. Belnya rotok bocel-bocel ini. Terus ini joke juga masih orisinilan. Penahan matahari, lampu apa? Spion tengah. Transmisi manual, ada cup holder, asbak, tip, oke. Nah, ini surat jalannya ini, surat jalannya. Nah, atas nama Mbak Vinda. Oke. Kita tutup. Laci terbuka. Matahari. Nih, dashboard masih oke semua. Tiga pedal. Ini bukan bekas Matic. Ada variasi talang air. Oh, gua tunggu dulu ya. Siap, oh, ya. Nah, ini untuk kondisi mobil. Tim bagian penumpang masih oke, jok-jok juga masih orisinilan. Ini AC double. Ah, masih oke semua. Lampu ruangan nyala normal. Karpet-karpetnya orisinil masih tersedia semua. Ini joki hadap ke depan semua. Oke. Kembali. Ini buka dari bawah jok. Buka tutup tangki solar. Bagian lampu masih oke. Ada wiper. Itu bagasi. Tutup airnya enggak ada. Masih oke semua. Nah, ini lampu ruangan. Lah, ini kok jebol? Aduh, sayang sekali ini. Jebol enggak tahu. Dongkrak ada di sebelah kiri belakang. Pilar-pilar aman. Kita naik. Ban serep ada di bawah. Knalpot. Air AC. Air AC ini. Lampu sebelah kiri juga masih oke. Kaca film biasa. Luka. Luka biasa. Masih oke. Tutupi. Tiga-tiganya ada, cuma yang satu bagian depan. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, sahabat Panther Mania. Ini Panther LS tahun 2004. Ini matanya masih sipit. Ini asli manual. Kalau bekas Matic biasanya ini turbo, tadi ada turbo nih. Ini asli manual. Ini udah proses adisragen, saya katakan lagi. Tahun 2004 ini kita buka di harga 115. 115 nego saat ini. Untuk kondisi cat ini udah dua kali saya katakan lagi. Namun masih terlihat oke. Dalam-dalam juga masih orisinilan. Mesin mesinnya enggak ngobos, AC adem, audio. Ban-ban juga masih oke. Untuk luar kota siap. Mesinnya enggak ngobos, aman. Monggo. Untuk para rekan-rekan yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai yang dicari, silakan. Kalau ada waktu longgar, ada kesempatan bisa dipantau ini. Nanti saya kasih nomor di deskripsi saya. Ini. Monggo. Tahun 2004, matane lampu masih sipit, belum besar.
kita buka di harga 115 juta nego saat ini. Oke, sekian, terima kasih, selamat sore.